Dalam video ini, kita akan bercakap tentang hidrasi ataupun hydration. Kenapa saya asingkan topik ini daripada pemakanan sebelum, semasa dan selepas? Kerana dia sangat penting tak kira waktu sebelum, semasa maupun selepas. Mengekalkan status hidrasi yang bagus bukan sahaja penting untuk kesihatan dan fungsi badan, malahan dia sangat mempengaruhi prestasi sukan. Kehilangan air sebanyak 1 hingga 2% pun sudah cukup untuk memberikan impak yang negatif dari segi prestasi serta pemikiran kognitif. Antara faktor yang mempengaruhi kehilangan air adalah suhu persekitaran, kelembapan persekitaran, intensiti senaman, tahap kecergasan, durasi senaman dan saiz badan. Kehilangan air boleh berlaku melalui pernafasan ataupun perpeluhan. Apabila kita kehilangan air, darah kita akan menjadi lebih pekat. Apabila darah menjadi lebih pekat, jadi jantung kita perlu pump dengan lebih kuat. Anda boleh bayangkan isap air melalui straw dan juga isap cecair yang lebih pekat seperti madu. Sudah tentu untuk anda nak isap madu melalui straw tu memerlukan tenaga yang jauh lebih tinggi. Perkara yang sama berlaku, anda kata anda dehydrated, darah menjadi pekat, jantung kita akan memerlukan daya yang lebih untuk mengedarkan darah tersebut. Selain jantung yang perlu bekerja dengan lebih keras, pengedaran darah yang lebih perlahan juga akan menyebabkan pemberian nutrien kepada otot-otot yang lebih perlahan. Apabila otot kurang menerima nutrien, itulah yang anda rasai sebagai penat. Terdapat 3 peringkat dehidrasi dengan lebih serius tahap kehilangan air anda, lebih teruk simptom yang dirasai. Namun, anda tidak sepatutnya rasa pun simptom dehidrasi yang pertama. Sebaiknya anda perlu memastikan anda minum air secukupnya sebelum anda rasa dahaga. Kerana apabila rasa dahaga itu bermaksud anda sudah kehilangan dalam 1 hingga 2% air. Jika anda rasai simptom yang lebih teruk seperti kejang otot, nadi laju, pening kepala, sukar bernafas, perhatian yang segera harus diberikan. Untuk penilaian tahap hidrasi, ia boleh dilakukan dengan beberapa kaedah. Pertama sekali, kaedah yang paling mudah iaitu melihat warna air kencing. Kaedah ini boleh digunakan untuk menilai tahap hidrasi atlet sepanjang hari, bukan sahaja ketika latihan. Seterusnya, melihat peratusan berat badan turun. Timbang berat badan sebelum dan selepas anda bersenam, kemudian lihat perbezaan dari segi peratusan perbezaan berat badan. Jika melebihi 2%, itu sudah menunjukkan tahap hidrasi yang kurang baik. Langkah tambahan yang boleh diambil adalah timbang perbezaan botol minuman sebelum dan selepas bersenam. Dengan info tambahan ini, kita boleh tahu sama ada kehilangan air yang berlaku tersebut digantikan dengan jumlah air yang sama. Sebagai contoh, jika saya kehilangan 1 kg berat badan ketika bersenam, saya seharusnya minum 1 liter air sepanjang senaman tersebut. Kaedah yang ketiga adalah urine specific gravity yang menggunakan alat refractometer. Kaedah ini akan menilai tahap hidrasi dengan lebih terperinci dan lebih objektif. Jika kita menilai menggunakan carta warna air kencing, itu agak subjektif, tetapi jika menggunakan alat seperti refractometer ini, anda akan mendapat nilai angka yang lebih tepat dan kaedah ini juga agak mudah. Kaedah yang terakhir adalah sweat rate assessment. Ini adalah penilaian yang lebih terperinci, tetapi saya tidak akan cerita dengan lebih mendalam. Pada asasnya, ia mengambil kira kadar kehilangan air seseorang atlet, berapa tempoh senaman tersebut akan berlangsung, berapa banyak air yang telah diminum dan sebagainya. Kaedah ini lebih digunakan dalam sukan endurance seperti berbasikal ataupun marathon. Bagi jenis minuman apa yang sesuai, jika senaman kurang daripada 45 minit ataupun 60 minit, air kosong sudah memadai. Namun, jika lebih daripada itu, air sukan yang mengandungi sedikit gula dan garam elektrolit digalakkan dan lebih bermanfaat kepada atlet. Namun, jauhi minuman yang tinggi dengan gula kerana ia boleh melambatkan penyerapan air ke dalam badan. Minuman yang mengandungi kafein pula boleh memberikan peningkatan prestasi jika diambil 45 hingga 60 minit sebelum bersukan. Namun, ia tidak sesuai diambil semasa dan selepas kerana kafein ini bersifat diuretik ataupun menggalakkan kehilangan air. Oleh itu, penggunaan kafein bergantung kepada sukan anda dan saya akan jelaskan dengan lebih lanjut dalam topik suplemen dan bantuan ergogenik. Dari segi suhu minuman, air sejuk ditunjukkan mempunyai manfaat kerana ia dapat menggalakkan kita minum dengan lebih serta membantu dalam mengurangkan suhu badan. Seterusnya, dapat melewatkan rasa kepenatan.